Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen dan dapatkan video terbaru dari Karto News. Kapok, itulah yang dirasakan Luna Maya pasca putus dari mantan Ariel Noah. Betapa tidak, bertahun-tahun perasaan Luna Maya digantung Ariel Noah. Sekalinya Luna Maya minta kejelasan, Ariel Noah bakal beri seribu alasan untuk mengelak. Mirisnya lagi, mantan Ariel Noah ini berkali-kali digantung soal komitmen kepelaminan. Menurut Luna Maya, jika menunggu kepastian Ariel Noah, bisa 10 tahun lagi baru dapat jawaban. Wajar jika Luna Maya akhirnya kapok hadapi sikap sang mantan. Bak belajar dari masa lalu, Luna Maya tegas sebut belum tentu bersedia balikan. Bahkan Luna Maya beberapa kali telah menyiratkan tak ada celah baginya dan Ariel Noah untuk kembali bersama. Luna Maya pernah sebut jika tak mudah kembali menyatukannya dengan Ariel Noah atas nama cinta. Terlebih lagi tabiat Luna Maya dan Ariel Noah bak langit dan bumi. Terang-terangan Luna Maya mengaku tak sanggup hadapi watak Ariel Noah yang sulit memutuskan sesuatu. Tabiat Ariel Noah ini membuat Luna Maya kesal. Terlebih jika bicara soal komitmen, bertahun-tahun Luna Maya digantung dengan jawaban yang sama. Ariel nyebelin kok orangnya, pernah ngalamin kan? Gue aja begitu apalagi orang lain, ungkap Luna Maya seperti yang dikutip dari YouTube Jazz Alvin tanggal 27 Oktober tahun 2020 lalu. Luna Maya sebut Ariel Noah tak bisa memutuskan sesuatu dengan cepat. Menurut Luna Maya, Ariel Noah mempertimbangkan banyak hal dalam memutuskan sesuatu. Jika menunggu jawaban Ariel Noah, bisa-bisa 10 tahun baru ada balasan. Dia Ariel tuh tingker banget, kalau dia harus dipikirin dulu, entar jawabannya bisa 10 tahun kemudian, lanjut Luna Maya. Itu sebabnya, Luna Maya kapok mempertanyakan komitmen dalam hubungan mereka. Sebab, pada akhirnya, Ariel Noah bakal mengeluarkan 1000 alasan untuk mengelak dari pertanyaan tersebut. Kalau itu komitmen, setiap kali ditanya, Ariel Noah nggak pernah jawab. Aku juga kan bukan mau kawin sekarang. Dengan perjuangan yang lumayan ini harusnya punya tujuan yang sama, kalau gak ya mungkin belum jodoh, pungkas Luna Maya.